Gitar made in Indonesia harganya 3.250.000. Apakah layak untuk lo beli? Kita bahas di sini. Alright, di tangan gue ada gitar lokal atau made in Indonesia ini, Vena Guitars Telecaster Body. Cakep ya, double binding, warnanya candy apple red ya. Oke, basicnya kayak Telecaster 60 dengan radius 9,5, rosewood fingerboard. Ini yang menarik, makanya gue di kalimat awal gue bilang gitar made in Indonesia apakah layak dibeli? Iya, kalau gitarnya waras. Waras itu adalah selayaknya gitar yang layak dijual, men. Presisi, dimaininnya nyaman, playability-nya enak, sound-nya juga oke. Itu yang gue katakan waras. Nah, kenapa gue bilang layak dibeli atau enggak? Karena beruntungnya kita tinggal di Indonesia. Yang notabene-nya memiliki kayu rosewood yang begitu melimpah. Jadinya lo beli gitar 3 jutaan aja bisa dapet rosewood fingerboard, bro. Kalau lo lihat gitar-gitar made in USA, Mexico, belasan juta lo belum tentu dapat kayu rosewood, paling banter Pau Ferro. Jadi yang cukup beruntungnya di Indonesia adalah kita bisa dapat kayu rosewood atau sonokeling ya. Kalau kayu di Indonesia masih satu rumpun sama rosewood itu sonokeling ini, dan maple neck, dia pakai maple neck, alder body. Pakai alder body, 3 jutaan pakai alder body. Vintage dan pick up-nya Alnico dengan three saddles gini nih. Looks-nya vintage banget. Cakep ya. Oke, kita review aja sound-nya yuk, kayak gimana, layak dibeli atau enggak, sound-nya aman atau enggak. Ya, silakan teman-teman dengarkan sendiri. Oke? Wow. Ini pick up neck. Fretnya juga enak, nggak tajam di sininya, men. Jadi emang kategori waras itu menurut gua adalah gitar yang layak pakai, yang seperti biasa lo beli gitu. Seharusnya gitar itu dijual dan gitar itu sudah layak dijual, harusnya udah memenuhi kriteria waras. Pick up middle-nya, Vena Guitars. Ini sepertinya bisa menjadi momok mengerikan buat gitar-gitar entry level yang berkeliaran sekarang ya. Wow, middle Castelli, twangy-twangy-nya dapet. Dan gue suka juga nyaman dimainin. Playability-nya tuh. Menarik ya, menarik ya. Bridge.
Wow. Wow. Gue gemes banget sama ini gitar. Kenapa jualnya kemurahan ya? 3.250.000. Dan buat teman-teman yang minat bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi karena kita dealer resminya Vena Gitar saat ini. Jadi kalau yang nanya, "Bang, belinya di mana? Bisa dapatkan di mana?" Bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi untuk dapetin Vena Gitar Stratocaster, Telecaster ini. Oke, kita mau coba crunch-crunchnya Vena Guitars dari neck. Kalau fingerboard Rosewood emang lebih warm ya soundnya ya, lebih. Jutaan lo bro. Oke, middle-nya. Gila ya, waras banget sih, soundnya gila. Bridge. Wow, gue gak bisa berkata apa-apa lagi sih sama ini gitar sih, 3 jutaan men. Oke, jadi ini review singkat aja, gue anjir. Aduh, anjir. Pokoknya kalau lo minat tuh bisa ke Bang Bong Musik Bekasi, bagus atau enggak ya biar kalian yang menilai karena gue sekali lagi adalah pedagang gitar. Kalau gue bilang bagus, beli men, ini mantap banget men, kayaknya nggak review namanya, jualan namanya. Jadi gue cuman mau kasih lihat ini speknya seperti apa, soundnya seperti apa, biar kalian yang menilai. Dan kalau ada yang komen, "Bang, bagusan Solo King atau ini, bagusan Affinity atau ini, SQOI apa ini, semua bagus, terserah kalian yang pilih, beli apa aja bebas, di sini jual semua." Jadi gue sesimpel itu, mau beli Solo King, mau beli SQOI, mau beli apapun, Squire, Yamaha, di sini jual semua. Silakan kalian memilih, gue hanya memberikan opsi untuk kalian yang bingung nyari gitar. Ini ada Vena Guitars, bagus apa enggak, kalian yang menilai sendiri. Playability-nya yang pasti gue nyaman, gitarnya waras, dijamin kalau masuk Bang Bong Musik. Dan bagusan mana bang? A, B, C, atau D? Bebas, terserah. Silakan memilih sendiri. Alright, ini Vena Guitars. Dan kita mau review apa lagi? Komen aja di bawah ini. Banyak yang bilang, "Bang, stok Vena Guitars yang banyak." Oke, dalam waktu dekat ini kita akan dikirimi beberapa unit Vena Guitars. Kita review lagi atau enggak ya? Kayaknya udah pada bosen ya, seminggu full gue review Vena Guitars. Komen aja di bawah ini, masih mau di-review atau tidak.
Kenapa gue mau review ini lagi? Karena ini gitar baru, biar kalian bisa kenal sama gitar ini dan biar kalian banyak pilihan dalam menentukan gitar yang mana yang oke buat lo. 3.250.000 saat ini masih belum ada lawan. Thank you.